Halo bos, jumpa lagi bersama saya di channel SS Mipada. Pada video kali ini saya akan membuat kursi minimalis yang terbuat dari besi hollow bos. Untuk kursi yang akan saya buat pada kali ini, saya akan membuat kursi yang lumayan panjang yang bisa muat beberapa orang bos. Dan mengenai ukurannya nanti saya akan jelaskan di akhir video. Oke, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Mipada. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini bos. Oke, bagaimana prosesnya? Langsung kita eksekusi.
Thank you.
Oke bos, ini sudah selesai proses pembuatan kursi minimalis yang terbuat dari besi hollow. Kemudian saya padukan dengan multiplex bos. Barangkali kalian mau membuat seperti ukuran yang saya buat ini, saya akan jelaskan mengenai ukurannya ya. Untuk besi yang saya gunakan yaitu ukuran 4x4, terus kemudian 2x4 bos ya. Panjang kursi ini 180 cm. Terus kemudian tinggi 40 cm. Lebar 50 cm, bos. Tinggi sandarannya 28 cm. Dan untuk multiplex yang saya gunakan pada kali ini, saya menggunakan tebal 9 mm bos. Misalnya kalian mau menggunakan yang lebih tebal lagi itu bagus, atau kalian mau menggunakan kayu, itu sesuaikan dengan kebutuhan atau selera kalian bos. Oke? Seperti ini ya, ini sangat minimalis dan sangat keren. Ini merupakan inspirasi bisnis yang sangat menjanjikan. Terus untuk besi hollow ukuran 4x4, saya menghabiskan 2 lonjor bos. Terus kemudian yang ukuran 2x4, saya menghabiskan 1 lonjor tapi masih ada sisanya. Dan kemudian 1 lembar multiplex tapi hanya digunakan sedikit seperti ini bos. Dan sisanya itu masih sangat banyak ya. Oke, barangkali masih ada yang kurang jelas, silahkan kalian tulis di kolom komentar, bos. Seperti ini penampakannya ya, ini merupakan inspirasi bisnis yang sangat menjanjikan. Semoga bermanfaat, bagi kalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe channel SS Mepada. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan setiap ada video terbaru dari channel yang sangat inspiratif ini, bos. Dan seperti biasa, saya selalu berharap kepada kalian, jangan pernah berhenti untuk berkarya dan berkreasi. Salam kreatif!